Nggak ada bulan lain yang seistimewa bulan Ramadan yang bisa membuat dosa kita sekian ribu dihapus. Nggak ada. Sholat di bulan lain aja bisa dihapuskan dosa, gimana sholat di bulan Ramadan? Di bulan lain kalau kita tahajud, Allah angkat derajat jadi orang mulia dunia akhirat. Gimana dengan bulan Ramadan yang jauh lebih mulia daripada bulan lain? Allah tahu umur kita cuma 60 tahun. Kalau kita mau membayar dosa kita dengan umur kita terus beribadah, gak akan cukup. Makanya Allah kasih Ramadan untuk kita yang gak dikasih kepada yang lain. Dikasih ke umat Yahudi disia-siain, dikasih ke Nasrani disia-siain, dikasihlah kepada kaum muslimin. Tapi yang unik, yang paling istimewa Ramadan kita ada Lailatul Qadar. Kenapa Allah kasih itu untuk kita? Karena Allah tahu kalau kita hanya ngandalin beramal di bulan-bulan yang lain, gak akan cukup modal kita untuk bertemu dengan Allah. Makanya yang kehilangan Ramadan seperti kehilangan setahun bahkan lebih dari usianya. Yang kehilangan Ramadan, kehilangan seperti hampir seumur hidupnya.